Belum. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar. Dapat kabar sang kekasih sudah ada di rumah. Rizky Bilar bergegas pulang dari syutingnya bersama sahabatnya dan Chris Sebastian. Ya, Lesti nampak begitu bahagia. Begitupun ibu Bilar. Si emak Bilar juga begitu sumringah bahagia melihat calon mantunya datang dan bertandang. Tentu terlihat begitu elok pemandangan sore hari ini saat Lesti berpelukan. Terlihat Lesti dan Mae Bilar begitu bahagia saat mereka berangkulan. Apalagi ketika melihat si calon mantunya ini datang. Ya, kebahagiaan itu terpancar dari rona wajah mereka berdua. Bagaimana kan guys? Ya, tentu saja sore hari ini sore nan indah, penuh nuansa, penuh warna, penuh sukacita bertemunya pipip-pip si calon mantu dengan calon ibu mertua. Ya, kita doakan saja guys ya, yang terbaik bagi mereka berdua. Senyumnya benar-benar bikin kita semua meleleh dan tentu bahagia dengan kedatangan dan pertemuan mereka di sore hari ini. Tentu siapapun yang melihat pertemuan ini menyaksikan kebahagiaan yang terpancar dan tak bisa dibohongi dari mata keduanya, dari mata dan tatapan Lesti begitu nampak nyata. Apalagi antar malam ya, si calon mantu bakal pentas di acara konser malam ambiar, yakni pada jam 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Tentu saja dengan kekasih dan pujaan hatinya, Bang Bi yang menjadi host di acara tersebut. Tetapi kalian harus ingat, ini adalah Indosiar yang akan menyajikannya. Tentu akan mengemas acara spesial untuk mereka berdua, pasangan terviral, terbaper di tahun ini. Ya, kita tunggu keseruannya dan juga kegemoyannya di malam hari ini. Tapi bagi kalian, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya dengan apa? Klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai mereka berdua, mengenai hubungan Lesti dan Bilar, serta kekiutan, kegesrekan yang tinggal menunggu selangkah lagi menuju halal, kita pastikan insya Allah di tahun depan. Dan di malam hari ini kita nikmati romantisme yang akan disajikan oleh mereka berdua. Tentu kita harus selalu mensupport mereka, Lesti dan Bilar beserta keluarga mereka berdua, mendapatkan hal-hal yang terbaik, segera terkabul segala apa yang mereka inginkan, termasuk menghalalkan hubungannya di tahun depan, di tahun 2021. Itu saja. Insya Allah kalian juga akan mendapatkan berkah dan rezeki dari mendoakan hubungan mereka berdua ini. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar mereka kalian dapatkan update-nya dan notifikasinya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.